Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita ada kegiatan sinkronus hari ini. Sebelum kita mulai pada pertemuan hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, di mana itu yang akan nanti dipimpin oleh Ibu Vivi. Untuk silakan Bu Vivi untuk memimpin doa pada pertemuan hari ini. Monggo Bu Vivi. Iya Pak Anton, terima kasih. Bapak Ibu guru, sebelum pembelajaran sinkronus kita mulai, supaya kita bisa menerima materi dengan lancar, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Pak. Terima kasih, Bu Vivi. Nah, untuk pertemuan hari ini, saya akan membahas tentang profil pendidikan Pancasila. Nah, mungkin dari ibu-ibu semuanya mungkin ada gambaran apa sih itu profil pendidikan Pancasila. Mungkin Bapak Ibu mungkin punya gambaran sebelum kita lanjut ke materinya. Monggo. Saya Pak, Iya. mungkin kalau profil pelajar Pancasila adalah nilai-nilai Pancasila yang harus kita berikan kepada siswa, sama seperti nilai karakter pada kurikulum sebelumnya. Iya, betul sekali Bu Vivi. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada tambahan. Monggo. Sebelum kita lanjut. Iya, silakan Bu Ratna. Profil pelajar Pancasila mungkin profil yang ingin kita harapkan ada pada peserta didik kita. Iya. Yang bermuatan elemen-elemen Pancasila mungkin Pak. Iya, iya, betul sekali. Mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Siti? Tidak ada, Pak. Oh, iya. Terima kasih Ibu-ibu semuanya. Saya mohon izin share screen dulu, nggih. Sudah keluar ya Bu? Sudah keluar? Sampun. Oh, okay. Terima kasih. Nah, di sini saya akan jalan di mana profil Pancasila itu, definisi dari profil Pancasila itu sendiri adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila yang tertinggi dan cara pengertiannya. Nah, di mana definisi pelajar Pancasila itu sendiri terdiri dari 6 dimensi yang berdasarkan elemen. Tidak terdengar, Pak. Halo. Sudah Pak, sudah Pak, sudah. Nah, saya ulang lagi. Nah, di sini definisi profil pelajar Pancasila itu sendiri yaitu profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, di mana terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensinya. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi, di mana yang pertama itu terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
pandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, dari 6 dimensi ini, pelajar Pancasila yaitu pelajar yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di mana pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Yang kedua, dimensi pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global, di mana pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah nasional dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi, bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Yang ketiga adalah mandiri, di mana pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Yang keempat adalah bergotong royong, di mana pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang dan di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, menjaga terjadinya konflik, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal-hal itu harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong. Nah, gotong royong sendiri itu adalah melakukan kolaborasi memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Untuk yang kelima, yaitu bernalar kritis, di mana pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematis, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Dan yang terakhir yaitu kreatif, di mana pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata, serta proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajaran yang bisa menghasilkan gagasan karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, dari sini, dimensi dan elemen pelajar Pancasila itu
yaitu terdiri dari 6, di mana itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, benar-benar kritis, dan kreatif. Nah, dari sini profil pelajar Pancasila itu, nah, bertujuan kegunaan profil pelajar Pancasila itu sendiri dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3. Terus dan kedua yaitu profil kegunaan profil pelajar Pancasila itu di mana itu filosofi Ki Hajar Dewantara telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang profil pendidikan Pancasila itu sendiri. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya Pak Anton. Iya, monggo Bu Ratna. Ya, kan kalau dulu itu kita sudah pada kurikulum kita yang dulu, itu kan kita sudah belajar. Pada kurikulum kita yang dulu itu kan kita juga sudah belajar Pak tentang kreatif, bernalar kritis. Kita juga punya PPK, tepuk PPK, salam PPK. Itu juga bermuatan religius, nasionalis. Terus sekarang kok hampir sama Pak, maksudnya kurikulum yang baru ini juga bermuatan tentang profil Pancasila. Terus bedanya apa Pak dari yang kurikulum dulu dengan yang sekarang? Perbedaannya itu, ya terima kasih Bu Ratna. Perbedaannya itu dengan kurikulum sebelumnya, dengan kurikulum sekolah penggerak itu, di mana siswa itu punya wawasan, di mana itu belajar yang memerdekakan. Nah, di mana itu siswa itu dapat berkreasi. Kalau kemarin itu kurikulum sebelumnya itu kita terbatas, kalau sekarang itu kita beri keluasan di mana itu peserta didik dapat berinovasi kreatif dan bernalar kritis, di mana tadi yang disebutkan pada profil pendidikan Pancasila yaitu terdapat 6 dimensi. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada tambahan? Iya Pak, sedikit paham. Oh ya, mungkin dari yang lain, monggo. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, di sini ada RK, di mana di situ ada pertanyaan yang berkaitan dengan profil pendidikan Pancasila. Nah, di sini pertanyaannya itu mungkin yang nanti Ibu jawab. Yang Ibu jawab pertanyaannya itu bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak. Dikerjakan nggih, Pak? Iya. Ya, tunggu diberi waktu berapa menit, Pak? Satu menit. Berapa, Pak? 5 menit. Oh,
Pak, ulangi lagi soalnya, Pak. Saya tadi belum mudeng. Ya, ini saya tak presentasikan sih, tak share screen dulu pertanyaannya. Belum keluar. Belum. Bentar, Bu. Soalnya belum kelihatan, Pak Anton, anu Pak Anton. Si Thailand ya. Bagaimana sampai tak cari bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Saya, Pak. Saya coba menjawab ya, Pak. Ya, monggo. Profil pelajar Pancasila dimasukkan ke dalam tujuan pembelajaran pada kurikulum. Ya. Nah, ini pertanyaan. Gimana muncul pertanyaan, Ibu? Mana, Pak? Nih. Sampun. Bagaimana profil pelajar? Hilang. Nah. Sampun. Sampun. Oke. Bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Dimasukkan ke dalam visi, misi, dan tujuan. Ya. Mungkin dari yang lain? Bapak Ibu mau menjawabnya? Hampir sama, Pak. Profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi itu diterapkan dalam pembelajaran terpampang dalam kurikulum pada tujuan pembelajarannya. Jadi dituliskan permuatan ya. Apa gitu, Pak. Iya, betul. Nah, di sini jawabannya adalah, nah ini. Nah, profil pelajar. Nah, profil diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak. Nah, ini adalah penerapan dalam profil pelajar Pancasila di mana profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dan keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran ekstrakurikuler dan kokurikuler maupun ekstrakurikuler, di mana itu terdapat budaya sekolah, ekstrakurikuler project serta ekstrakurikuler. Nah, ini adalah tentang kegunaan sendiri di mana profil pelajar itu diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak. Nah, mungkin ada yang masih kurang dipahami sebelum kita akhiri karena terbatasnya waktu. Monggo, mumpung waktunya belum habis, Bapak Ibu semuanya. Pas saya, Pak. Iya. Bu. Sudah, nggih? Sudah, Pak. Oh iya. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, mungkin ini adalah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri kegiatan sinkronus ini, nanti kita lanjut kepada kegiatan asinkronus. Mungkin sebelum kita akhiri dari Bu Vivi tadi yang memimpin doa, nggih, yang cara pikir sekarang. Nggih, Pak. Oh ya, mungkin Bu Vivi mau menutup kegiatan ini.
Monggo, ya. Silakan. Bapak Ibu, karena pembelajaran sudah selesai dan materi sudah disampaikan oleh Pak Anton, marilah kita mengucapkan alhamdulillah karena pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Vivi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan selamat melanjutkan kepada kegiatan Asis Kondus selanjutnya dan selamat beristirahat dan berakhir pekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.